Sejumlah awak media di Kabupaten Muaro Jambi mulai dari media cetak hingga media elektronik melakukan vaksinasi tahap pertama di Puskesmas Sekernan Ilir, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemberian vaksin ini dilakukan karena jurnalis aktif melakukan peliputan di tengah masyarakat setiap harinya. Jeki Santoso, salah seorang jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan vaksinasi terhadap jurnalis sudah selayaknya dilakukan mengingat profesi wartawan merupakan pelayan publik yang sangat rentan terpapar virus corona. Dirinya juga mengajak seluruh awak media dan masyarakat untuk tidak takut dengan vaksin COVID-19 karena sejauh ini tidak ada gejala yang ditimbulkan setelah divaksin. Dari awak media hari ini sudah divaksin untuk tahap pertama ya. Saya juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi sudah menyediakan vaksin untuk rekan-rekan media. Kemudian saya juga mengimbau kepada rekan-rekan media yang lain yang belum divaksin, yang ingin divaksin silakan menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.